Bilang jangan buka lagi lagi. Oke bagus nih bilang. Punya bagus nih, ha? Yang tadi boleh ngimpi kali. Duitnya bukan duitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul awwalu. An Abdillah ibn Umar. Radiyallahu ta'ala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu man fil ardi yarhamkum man fis samai al-khabaru bitamamihi wa fi muwafaqati hadal hadithi hikayatun an Umar radiyallahu ta'ala anhu kana yamshi fi sakakil madinati fara'a sabiyan kana fi yadihi usfurun wa kana yal'abu bihi farahima Umaru Amin. Dzalikal usfura fashtarahu minas-sabiyyi fa'ataqahu falamma tufiya Umaru radiyallahu ta'ala anhu ra'ahul jumhuru fil manami fas'aluhu an halihi faqalu Ma fa'alallahu bika qala ghafarali wa tajawaz anni qalu bi ayyi shay'in bijudika aw bi'annika aw bi zuhdika qala lamma wada'tumuni fil qabri wa satartumuni بالترابي وتركتموني وحيدا فدخل علي ملكان مهيبان طار عقلي وارتعدت مفاسيري من هيبتهما وأخذاني وأجلساني وأرادا أن يسألاني فسمعت نداء من الهاتف اترك عبدي ولا تخوفاه فإني رحمته وتجاوزت عنه لأنه رحم مسفورا في الدنيا ورحمته في الأقبى والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله على من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث ده جدا بقول لك إيه Al-hadithul awwalu, hadis yang pertama. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini hadis dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kok pakai radhiyallahu ta'ala anhuma tadi itu? Karena as-sahabi ibn as-sahabi itu. Sayyidina Abdullah sahabat Nabi. Sayyidina Umar sahabat Nabi. Makanya sunnah kita mengucapkan dengan kalimat radhiyallahu ta'ala anhuma itu. Pakai anhuma. Kalau yang dia sahabat, sementara ayahnya bukan sahabat, hanya cukup dengan mengucapkan kalimat radhiyallahu ta'ala anhu itu. Jadi kalau dua-duanya sahabat, yang dibilang as-sahabi ibnu sahabi, maka disunnahkan untuk bertaraddi.
Terlebih dari itu mengucapkan kalimat radhiyallahu ta'ala anhumah. Belajar ya. Yang penting sahabat jangan nama doang tuh. Kita punya guru-guru gak begitu. Diajarin tuh. Depannya disebutkan dengan kalimat sayyiduna tuh. Jangan pakai dari Abdullah bin Umar. Tambahin depannya dari sayyiduna Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Jadi ini hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Umar. Sekali lagi nama kitab ini adalah kitabnya, namanya tadi apa? Al-Usfuriyah. Yang mengarang adalah Asy-Syaikh Muhammad bin Abu Bakar, yang terkenal dengan Asy-Syaikh Usfuri. Makanya kitab itu namanya Al-Usfuriyah. Jadi ini hadis yang pertama. Ini hadis yang pertama dari sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Juga ente boleh, ente punya orang tua meninggal, ente punya bapak meninggal, ibu meninggal, paman meninggal, adik meninggal, atau kakak meninggal, boleh ente mengucapkan dengan kalimat radhiyallahu ta'ala anhu, atau dengan kalimat rahimahullah. Jangan almarhum, tapi apa? Rahimahullah. Misalnya nih, siapa namanya? Opik ya? Opik. Misalnya bukan Opik, ini bukan. Kita sebut nama teman kita yang Taufik bin siapa ya? Siapa ya bin siapa ya? Bin Rompli. Bin Bang Bolok. Taufik bin Bang Bolong. Nah, udah meninggal Taufik nih. Nah, kita sunnah untuk menyebutkan dengan kalimat rahimahullah. Tuh, kalau laki tuh, kalau laki sunnah menyebutkan dengan kalimat rahimahullah. Almarhum boleh nggak? Boleh, tapi lebih tepat mengucapkan dengan kalimat tadi apa? Rahimahullah. Itu yang laki. Kalau perempuan diganti itu. Kata dhamir diganti dengan kalimat ha. Jadi rahimahullah. Tuh, begitu ya. Misalnya pacar kita yang udah meninggal, alhamdulillah. Dari pacarnya. Namanya misalnya apa? Yanti ya. Yanti binti Komeng. Udah meninggal. Kita sebutin ingat nama dia tuh. Yanti binti Komeng Al-Fatihah. Sebutin dengan kalian tahu tadi. Rahimahullah. Jadi kalau laki sebutin dengan kalimat rahimahullah. Kalau perempuan dengan kalimat rahimahullah. Ingatin begitu ya. Ente punya guru apa lagi? Ente punya orang tua, ente punya guru, ente punya mertua misalnya itu, ente punya bini misalnya. Bang Iwan girang banget. Dari tadi dari Paris girang banget. Misalnya begitu, maka disunnahkan untuk menyebutkan dengan kalimat tadi rahimahullah. Jadi kalau laki rahimahullah, kalau perempuan rahimahullah. Ingatin tuh kemarin tuh yang anak kasih tuh, subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatahu. Tapi yang jamin orang yang baca itu insyaallah atallahu umrah, pertama Allah panjangin umurnya. Yang kedua adalah agnahu anil nas, Allah bikin kaya dia. Jadi umurnya panjang, kemudian hartanya apa? Banyak, jangan panjang umur dong, tapi kere. Panjang umur jadi apa? Tapi kaya tuh. Tapi ingat syariat pegang tuh. Yang Nabi ajarin mesti apa ini? Pegang, kerjain tuh. Biar erat, biar kenceng. Pegang syariat Nabi Muhammad SAW tuh. Jangan kendor tuh. Tadi itu, habis sembahyang fardu, ente baca tadi kalimat tasbih tadi tuh. Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuh. Udah mana nih bapak ini? Putus akurat. Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughu wasifuna sifatahu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughu wasifuna sifatahu. Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughu wasifuna sifatahu.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la ya'lamu qadrahu ghayruhu wa la yablughuna wa la yablughul wasifuna sifatahu. Lagi, bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la ya'lamu qadrahu ghayruhu wa la yablughul wasifuna sifatahu. Apa ulang tu? Apa ya? Subhana man la ya'lamu qadrahu ghayruhu wa la yablughul wasifuna sifatahu. Apa ya? Insyaallah ya. Amalin tuh ya. Habis bayar apa tuh? Fardu. Habis subuh. Jangan subuh jam 12, jangan. Subuh sekarang jam 05.30 lewat berapa? Lewat 5. Ini subuh jam 12 siang. Jadi bacanya habis subuh, habis apa lagi? Habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya. Benar, sekali doang tuh. Sekali doang baca. Tadi tuh. Kalimat tasbihnya subhana man la ya'lamu qadrahu ghayruhu wa la yablughul wasifuna sifatahu. Amalin tuh, amalin. Apalagi yang udah kerja, yang udah punya bini, yang bininya 4 lagi. Ini kayaknya ada bini banyak, tapi pura-pura ini. Pura-pura sorry. Ya tadi ya baca subhana man la ya'lamu qadrahu ghayruhu wa la yablughul wasifuna sifatahu. Satu lagi tambahin. Nanti kalau tidurnya lagi benar gitu, lagi lempeng, jam 10 tidur, bangun jam 2, bangun jam setengah 2, takut kita enggak bangun lagi. Kalau udah bangun, buru-buru tuh habis kencing ambil apa tuh? Air wudhu tuh, sembahyang dua rakaat. Nabi yang jamin, Nabi yang suruh tuh kerjain sembahyang sunnah. Niatnya cuma apa? Usalli itu. Pas kita sembahyang sunnah, niat Allah, niat di hati hanya kalimat tadi. Usalli. Surahnya rakaat yang pertama, kedua. Rakaat yang pertama Fatihah. Yang kedua sama ini. Habis Fatihah kemudian apa lagi? Ayat kursi berapa kali? Tiga kali. Udah paling ngamalin tuh. Terus? Lupa ya kaya tapi. Kemudian apa lagi? Agak dulu? Sekali. Ambil lagi terus? Ada kelas? Orang aset gojek gak betul. Gojek boleh turun. Yang belum turun. Jadi pertama surahnya Fatihah, kemudian ekusi berapa kali? Tiga kali. Kemudian yang ketiga Al-Kafirun sekali. Kemudian yang keempat Al-Ikhlas sebelas kali. Rakaat yang pertama, yang kedua sama kayak begitu. Ingatin ya, ente tidur jam 9, jam 10, jam 11, ente bangun jam setengah 2, jam 2, jam 3, habis kencing ambil wudhu, sembahyang sunnah dua rakaat. Ingatin tadi Allah masuk niat di hati dari apa? Sholli. Udah tuh. Kemudian surah rakaat yang pertama, kedua sama, yaitu Fatihah sekali. Kemudian yang kedua ayat kursi tiga kali. Yang ketiga Al-Kafirun sekali. Yang keempat Al-Ikhlas 11 kali. Last tuh ya. Rakaat yang pertama, kedua sama. Kelar salam, baca tasbih yang ente udah apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astagfirullah, baca 100 kali itu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astagfirullah. Amalin itu, amalin dari itu. Tadi yang pertama habis bayang fardu, baca tasbih itu. Subhana man la ya'lamu qadrahu ghayruhu wa la yablughul wasifuna sifatahu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la ya'lamu qadrahu ghayruhu wa la yablughul wasifuna sifatahu. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la ya'lamu qadrahu ghayruhu wa la yablughul wasifuna sifatahu. Apa itu ya? Yang kedua tadi apa tuh? Bangun malam kemudian ambil wudhu, dapat sembahyang langsung.
Emang kerjaan dengan sembahyang. Bukan ahli sembahyang. Jadi sembahyang wudu dulu. Wudu, baru kemudian sembahyang sunnah atau rakaat ya. Niatnya tadi Allah, niatnya shalli. Rakaat yang pertama, kedua sama surahnya. Fatihah, yang kedua ayat kursi tiga kali, yang ketiga al-kafirun sekali, yang keempat al-ikhlas 11 kali. Sama rakaat yang kedua, satu kedua kayak begitu. Kelar salam baca tasbihnya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astagfirullah. Baca sebanyak 100 kali itu. Ingatin tuh. Ente cari kekayaan yang halal, yang banyak, yang barokah tuh begitu. Lewat syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ente yang mulai tahu jangan ke dukun ya, jangan ke para termal, jangan ke orang pintar. Aja ajaran Nabi banyak udah. Itu tadi di antara dua dari itu. Yang insya Allah ente tapi istiqamah. Jangan baru sekali kapan punya becek ya. Emang otak sih kagak. Sabang Sari kan pulangnya pagi. Pagi tidur. Bangunnya sih. Nah, amalin ya. Amalin ya. Nanti insya Allah. Allah yang bukan gampang tuh insya Allah. Rezeki ini gampang insya Allah. Allah bukain ya. Nah, ya amalin tadi tasbihnya. Subhanaman la ya'lamu qadrahu khairuhu wa la yablughul wasifuna sifatahu. Ingatin tuh. Ente yang pengen kerja. Atau ente yang kerja. Atau ente yang pengen kawin. Tapi gak punya pasangan jomblo. Karena siapa yang ngomong ente. Duce. Gak boleh punya duit pengen kawin. Nah itu insya Allah tuh. Mudah-mudahan tuh. Asep ya. Asep pengen kawin insya Allah kalau sekarang ya. Insya Allah KTP-nya insya Allah. Asep pengen diharap dari putra sampai ke Manggarai. Enggak kawin diharap dong. Nah Asep ini anak kebun sayur. Alhamdulillah datang dia. Ini kalau kebun sayurnya dia goyang. Oke ya, jelas gitu ya. Jadi ini hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna, orang-orang yang sayang kepada makhluk Allah yang lainnya, boleh manusia, boleh binatang. Orang kafir ini enggak boleh ganggu, enggak boleh. Ente punya tetangga orang kafir, enggak boleh diapain. Diganggu enggak boleh. Hormatin dia, enggak boleh diganggu tuh. Tapi jangan beri salam, ente enggak ada otak. Assalamualaikum Om Cik. Assalamualaikum. Ada yang begitu, tetangganya enggak hafir, beri salam. Assalamualaikum. Pasehan dia. Yang kayak begitu, ente doain tuh yang kayak begitu. Hadakallah, kalau laki-laki itu, ya, yeah? Kalau laki-laki doain apa? Hadakallah, kalau perempuan cakep, lamain dulu, latihin dulu. Hadakillah. Yang aja kan banyak semua. Gara-gara pakai peci jadi lempeng. Kalau Asep insya Allah gak begitu dia. Alhamdulillah, insya Allah gak begitu dia. Gak begitu beda. Setan juga. Jadi baik. Jadi ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang sayang kepada makhluk Allah yang lainnya, yarhamuhumur rahman. Pasti Allah akan sayang kepadanya, pada mereka semua. Irhamu man fil ardi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayangi makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Kita punya binatang peliharaan, kasih makan. Kita punya burung, kasih makan. Tuh begitu. Jadi jangan sampai kita punya makhluk, kita punya burung, kita punya apa lagi? Kucing apa lagi? Tera itu. Macam-macam tuh. Kalau saya siapa ya? Si Esa dulu punya burung elang mana? Eh punya burung elang dulu. Iya burung elang. Karena mana? Dua. Tuh gitu. Kita punya burung, kita punya kucing, diapain tuh?
Kesenangan nggak boleh itu. Ini Nabi yang jamin. Irhamu man fil ardi. Sayangilah makhluk Allah yang ada di permukaan bumi. Nabi yang jamin. Yarhamkum man fis sama. Akan sayang kepada kalian semua man fis sama yang di langit, sayang kepada semua. Nah, bagaimana kisahnya? Al khadaru bi tamamihi. Wafi muwafaqati hadal hadithi. Dalam kesesuaian hadis ini yang cocok ada hikayatun, ada hikayatnya, ada ceritanya. Dari siapa? An Umar radhiyallahu taala anhu, daripada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar sahabat Nabi, asyaddukum fiddin Umar. Sahabat Nabi yang paling tegas pada masalah agama adalah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala, dan beliau adalah sahabat Nabi yang Nabi doakan dengan kalimat Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaika. Umar bin Hisham wa Umar ibn Khattab, Nabi doakan, dan beliaulah yang masuk ke dalam agama Islam. Ini hikayat Al Umar radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Kana yamshi fi sikakil madinati. Beliau jalan di gang-gang kota Madinah. Sikak ini gang yang lebar, disebut dengan sikak. Kalau rezeki gangnya bukan sikak, sekak sini. Naiknya aja serem banget. Gili udah baru sekali naik begitu. Pegangannya kagak. Kalau sekak jatuh ya, sekak, seter, meluncur tuh. Kan dia punya orang tua bilang, ente kalau punya guru, bu guru, kemudian itu guru masih main catur tinggalin. Jadi kalau ente mengurangi guru, itu guru masih main apa? Main catur tinggalin. Apalagi masih nongkrong, masih apa lagi? Masih ngerokok di jalan, masih ketawa-tawa, nongkrong, itu buruknya nggak ada, etikanya nggak ada gitu. Makan di warteg gitu, angkat kaki, kadang-kadang angkat pala juga. Tinggalin kayak begitu tuh. Jadi kalau guru masih ada buruknya itu. Boleh, jangan makan di mana? Jangan makan di warteg tuh. Jangan rokok sambil jalan. Boleh ya begitu guru tuh. Orang tuanya bilang begitu. Jadi kalau ente punya guru, kemudian ini guru masih main apa? Masih main catur, tinggalin cepat-cepat. Jangan berguru sama kayak begitu. Ilmunya enggak ada keberkahan sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala tuh. Jadi apalagi sampai nongkrong di jalan, sampai rokok di jalan, jangan kayak begitu. Ini yang jadi sikak di Madinah tadi apa? Gang-gang yang ada di kota Madinah al-Munawwarah. Fara'a sabiyan kana fi yadihi usfurun. Sayyidina Umar melihat ada seorang anak kecil di tangannya ada burung kecil. Wa kana yal'abu bihi. Ini anak kecil main-mainin dengan itu burung. Anak itu gitu kan? Si burung diikat kemudian dilepas. Kedepan lagi, tarik lagi. Kerjaan itu begitu kan? Diikat, lepas, tarik lagi. Burung yang kecil tuh, yang abang-abang jual seribuan ya? Apa namanya? Burung tetet. Burung mempret. Orang susah loh. Burung mempret ya? Betul, burung mempret. Kita ikat tuh kakinya tuh ya, pakai telang, pakai tadi apa ya? Ya, ketahuan susahnya. Ya, darabnya ya, tapi atap tali apa tuh? Atap tali? Tali benang jahit tuh ya, kok begini sih, Di? Hah? Ini sih. Nah, saya kemarin melihat tuh, ada anak kecil tuh. Dia mainin burung kecil. Farahima Umar. Udah, alikan usfura. Maka Sayyidina Umar kesihan kepada burung kecil itu, yang anak kecil ini mainin, ditarik, kemudian dilepas lagi, tarik lagi, lepas lagi. Saya kesian kepada itu burung kecil. Fasyarahu minas sabi. Yang pada akhirnya, Sayyidina Umar langsung beli itu burung dari anak kecil tersebut. Dibeli itu burung. Fa'a'ataqahu. Habis dibeli langsung diapain? Dilepas tuh. Sayyidina Umar beli itu burung. Langsung diapain? Lepas. Falamma tufiya Umar radhiyallahu taala anhu. Tatkala Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, ra'ahu al-jumhur, maka sejumlah sahabat yang banyak bermimpi bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala fi manami. Fasa'aluhu an halihi,
maka semua mereka tanya pada Sayyidina Umar tentang keadaan Sayyidina Umar gimana di alam barzakhnya. Faqalu ma fa'ala Allah bika, ganjaran apa yang Allah berikan kepada engkau? Pas Sayyidina Umar meninggal, maka semua sahabat ngimpiin. Ngimpiin Sayyidina Umar, kemudian mereka semua nanya dengan kalimat tadi, ma fa'ala Allah bika, ganjaran apa yang Allah berikan kepada engkau? Qala, Sayyidina Umar menjawab, ghafara li wa tajawaza anni, Allah maafkan semua kesalahan-kesalahan aku. Ya Allah, Allah ampuni, Allah maafin semua kesalahan daripada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Kenal semua ini sahabat? Bi ayyi syai'in, dengan sebab apa? Dengan sebab apa itu? Allah ampuni engkau, Allah maafkan engkau. Bi judika au bi adlika au bi zuhdika. Bi judika, dengan kemurahan engkau. Kemurahan orang kalau enggak diminta dia ngasih disebut dengan jud sifatnya itu. Jadi orang kalau punya sifat dia enggak diminta tapi apa? Dia ngasih, maka itu orang punya sifat apa? Jud disebutnya itu. Enggak diminta, enggak apa itu. Tahu-tahu ngasih rokok satu batang. Tahu-tahu apa? Ngasih gula sekilo. Tahu-tahu ngasih Indomie. Tahu-tahu pas pulang ngaji dia terakhir kita wakaf yuk ngapain? Makan bego. Pura-pura. Orang yang kayak begitu tanpa diminta dia ngasih, ini orang sifatnya apa tadi? Sifatnya jud. Bijudika, dengan kemurahan kau, au bi'adlika, atau dengan keadilan engkau. Au bizuhdika, atau dengan zuhud engkau. Ini zuhud jangan salah arti. Zuhud ini bukan orang miskin, bukan. Jadi zuhud ini sifat orang yang memang dia di hatinya tidak ada kecintaan terhadap dunia. Sebut dengan zuhud. Bukan dia gak punya duit, bukan. Duitnya ada, duitnya banyak, tapi itu duit semua tidak ada di mana? Di hatinya. Yang ada di hatinya hanya ingin menjalankan syariatnya Rasulullah SAW. Jadi sama sekali tidak ada. Urusan-urusan itu dunia tidak ada di mana? Di hatinya itu. Ini orang punya sifat yang disebut dengan apa? Dengan zuhud. Orangnya disebut dengan zahid. Jadi sifatnya disebut dengan zuhud. Orangnya disebut dengan zahid. Zahid tuh. Jadi jangan salah arti ya. Jangan zuhud tuh mesti apa? Mesti miskin, mesti jelek bajunya tuh, mesti gembel, kainnya nggak begitu tuh. Itu bukan zuhud tuh. Itu miskin terpaksa. Gitu. Itu bukan zuhud. Zuhud nggak begitu. Kita kan punya guru, kita kan sendiri tuh. Kiai A, Habib A. Kan bukan orang sembarangan tuh. Mereka zuhud semua. Tapi hartanya melimpah nggak? Melimpah. Hartanya banyak, duitnya banyak. Semuanya Allah kasih banyak. Tapi itu semua nggak di hati mereka semua. Tuh begitu. Itulah yang disebut dengan apa tadi? Zuhud. Jadi kalau kita ngertiin zuhud, jangan sampai ngelihat orang apa? Orang kayaknya bajunya jelek, kemusyolah, wah zuhud. Nah, orang ini orang soleh nih. Kainnya robek, ya orang soleh. Emang gak punya kain? Beli sapir. Ada yang tersalah gak? Ada. Ada, berapa kayaknya tersalah? Ada, dagang sapir. Berapa yang tersalah? Yang sapir berapa kayaknya? 90-an dia tahu. Pedagangnya. Itu besok kalau pengen beli kain, minta salam ya. Promosi deh. Bagi dua untungnya dan salam. Jadi zuhud itu bukan apa tadi? Bukan miskin. Tapi orang yang di hatinya tidak ada urusan-urusan apa? Urusan dunia. Allah kasih dunia kepada mereka semua. Allah kasih kekayaan. Allah kasih duit yang sangat melimpah. Tapi itu semua tidak di hati mereka. Itulah yang disebut dengan apa? Dengan zuhud. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Luar biasa. Ditanya oleh sahabat yang lainnya, engkau dapat ampunan Allah dengan tadi apa? Kemurahan engkau. Atau yang kedua dengan keadilan engkau. Yang ketiga dengan zuhud engkau. Qala, Sayyidina Umar menjawab langsung, lamma wada'tumuni fil qabri, tatkala kalian meletakkan aku dalam kuburan,
wasatartumuni biturabi, dan kalian tutupi aku dengan tanah. Wataraktumuni wahidan, dan kalian meninggalkan aku sendirian. Nih kita bakal ngalamin nih gitu nih. Nih, ane ente bakal apa ini? Ngalamin. Jangan kira ente masih muda. Jangan. Umur biasa bisa kapan aja, bisa siapa aja. Kadang-kadang duluan Asep baru ane. Kadang-kadang ane belakangan Asep duluan. Tapi tentang tadi baca subhanallah, kan? Apa ya lu? Gak apa, besok mati. Apa Asep? Apa kan? Ya Subhanaman la ya'lamu qadrahu ghayruhu wa la yablughul wasifuna sifatahu. Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu. Beliau yang mengamalkan itu. Ya Allah, kita ngamalin lagi itu. Nabi yang jamin. Orang yang tadi baca subhanaman la ya'lamu qadrahu ghayruhu wa la yablughul wasifuna sifatahu. Yang pertama tadi atallahu umrahu, Allah panjangin umurnya. Kedua apa? Agnahu 'anil nas, Allah bikin dia kaya tuh, luar biasa. Jadi umurnya panjang tapi apa? Ya. Tapi kaya. Kaya dunia, kaya akhirat. Tapi jangan lupa terus berpegang dengan sangat kerat, dengan sangat keras terhadap syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kita sama ya semua ya. Ini amente sama. Bakal apa tuh? Bakal dipendam, bakal mati itu. Nih, itu Umar tuh. Dan kala kalian letakkan aku di kuburan dan kalian menutupi aku dengan apa tadi? Dengan tanah. Wa taraktumuni wahidan, dan kalian meninggalkan aku sendirian di kuburan. Bini yang cakep, men enggak gitu? Kagak. Suami yang ganteng, men enggak? Kagak. Anak yang katanya pintar-pintar, men enggak? Kagak, pada pulang semua. Itu sendirian. Kali bini yang setia gitu pas kita mati temenin bangga. Kagak. Tinggalin semua, pada pulang semua. Pada khala alayya malakani, maka masuklah kepada aku dua malaikat. Mahibani, yang sangat menakutkan dua malaikat ini. Toro akli, langsung akalnya langsung apa? Langsung buya. Melihat tuh malaikat yang sangat menakutkan, toro akli, asal toro terbang. Tuh akalnya udah gak berfungsi lagi, udah buya tuh akalnya. Warta adat mafasili min haibatihima, gemeter langsung. Melihat malaikat begitu hebat. Dia gemeter Sayyidina Umar. Ini Sayyidina Umar, dia bilang gitu, ya Allah. Wa akhadani, dua malaikat ini kemudian megang aku. Wa ajlasani, dudukin aku. Wa arada an yas'alani, dan keduanya ingin bertanya kepada aku. Malaikat modal an-nakir, man rabbuka wa man nabiyuka wa man ikhwanuka wa ma kiblatuka. Kan begitu sama tuh, mau yang kaya, mau yang miskin, yang sehat, yang sakit, yang punya motor, yang enggak punya motor, sama. Yang handphonenya Samsung, yang handphonenya Nokia zaman dulu tuh, yang punya tuk 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 gitu. Sama. Pas masuk kubur, yang ditanya apa tadi? Man rabbuka wa man nabiyuka wa man ikhwanuka wa ma kiblatuka. Sama semua. Fasami'tu nida'an, kata Sayyidina Umar, tas keduanya pengen bertanya kepada aku. Fasami'tu nida'an min al-hatifi, aku mendengar suruan dari hatif. Ini hatif suara tanpa sosok, disebut dengan hatif. Makanya handphone itu dibilang apa? Hatif tuh. Hatif adalah suara tanpa apa? Tanpa sosok, tanpa ada fisiknya. Kata ini suara, utruka abdi,
tinggalkan hambaku. Jadi Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, wala tukhawifahu, jangan bikin takut dia. Kenapa demikian? Fa inni rahimtuhu wa tajawaztu anhu. Allah yang bilang, sesungguhnya aku telah menyayangi dia dan aku maafkan semua kesalahannya. Allah langsung yang bilang, kasih instruksi kepada dua malaikat tadi, tinggalkan hamba aku ini, jangan bikin takut dia. Kemudian ada Allah, fa inni rahimtuhu wa tajawaztu anhu, maka sesungguhnya aku telah menyayangi dia dan maafkan semua kesalahannya. Kenapa demikian seperti itu? Li'annahu rahima usfuran fid dunya, kata Allah. Karena ini hamba aku ini, yakni Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, telah menyayangi seekor burung di alam apa? Di alam dunia, kata Allah. Farahimtuhu fil uqba, aku sayang kepada dia di alam akhirat. Tuh. Nabi yang bilang, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama wallahu a'lam bissawab. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جعل لنا بالإجابة dear.
Salatun wa taslimun wa rinwa unistajim ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wa malaika wa bil awliyai jundana ijabati Allahumma inni istaudatuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah ala barakatillah alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida walhamdulillah rabbil alamin ya rasulallah salamun alayk ya rafi'an shani wa daraji ya rasulallah salamun alayk ya rafi'an shani wa daraji ya rasulallah salamun alayk ya rafi'an shani wa daraji Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.